Kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu enggak pernah kenal rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah, kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang, kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu. Begitu datang malaikat Izrail kemudian mengatakan, cukup, sekaranglah waktunya, kamu akan ketakutan setengah mati. Tahukah kamu, bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati atau bahkan tempat dia dikuburkan, itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, sah sayhah yasmahu kulluhum ila taqlin. Dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Gimana teriakannya kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau dibawa ke kuburan tuh dia bilang begini, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghairu ghadwan, buruan dong, buruan, jangan lelet-lelet, ayo cepetan, bawa saya, yuk cepetan, saya udah enggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah rahman ghairu ghadwan. Saya tahu Allah sayang sama saya. Saya tahu Allah enggak pernah marah sama saya. Buruan, cepetan, Allah udah ridho sama saya. Ayo cepetan bawa saya. Jangan lama-lama. Sebaliknya, teman-teman. Kalau yang dibawa ini ruh seseorang enggak pernah kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang, cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan. Begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya, dia juga teriak-teriak. Dia bilang, ya wailakum aina tadhabu nabi. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini, teman-teman. Ya wailakum aina tadhabu nabi. Kalian pada mau bawa saya kemana sih? Jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana. Saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman. Saya punya suami yang sayang, dan saya sayang sama dia. Saya gak mau pergi ninggalin anak-anak saya. Mereka sayang sama saya, saya sayang sama mereka. Saya masih punya baju banyak, saya masih punya perhiasan. Saya balikin saya ke rumah saya. Tolong balikin saya ke rumah saya. Kemana kalian mau bawa pergi saya? Balikin saya takut. Kamu akan menjadi salah satunya, teman-teman. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mungkin 1-2 tahun yang akan datang, mungkin bahkan 1-2 bulan yang akan datang. Kita enggak pernah tahu. Karenanya jika kamu ngelihat, kok saya belum kenal ya rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cepetan putar balik. Segeralah berputar arah. Carilah cintanya. Mau sampai kapan kamu kejar-kejar, nangis-nangis cinta dari manusia? Mau sampai kapan kamu kejar-kejar, merintih-rintih, nangis-nangis, sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, mau sampai kapan kamu kejar-kejar orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini? Angka-angka nilai saldo kamu di rekening ATM. Mau sampai kapan, teman-teman serius sekalian? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati kalau enggak bawa cinta kepada Allah, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Jangan berani mati kalau enggak bawa rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, di dunia ini kamu kalau ditutup dari satu pintu, kamu masih bisa pergi ke tempat yang lain, teman-teman.
kamu ada perlu sama saudara kamu misalnya gitu, dia gak bukain kamu pintu, kamu masih bisa datang ke pintu-pintu yang lain, teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mati, kamu cuma datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menolakmu, Allah menutup pintu darimu, ke pintu siapa kamu akan datang? Kalau Allah menolakmu, teman-teman saudara sekalian, kepada siapa lagi kamu akan datang? Maka jangan berani mati sebelum kamu punya rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai Allah, cintai Allah, cintai Allah.